Allah ni dia Tuhan yang mengetahui akan kebaikan yang jadikan, yang akan jadi kat hamba dia. Pasal dia atur semua, dia atur hidup kita. Dan satu benda yang saya rasa yang saya nak buat soalan tuan-tuan, soalan saya, tuan-tuan puas hati tak dengan apa yang Allah dah buat kat kita lah ni? Sebelum ni, daripada dulu sampai lah ni, puas hati tak dengan benda yang Allah buat? Seronok tak dengan benda yang Allah duk buat? Suka dah dengan benda yang Allah duk buat? Gembira dah dengan benda yang Allah telah buat? Dulu lah, seronok dah, suka ke dah? Ataupun kita bahasakan peringkat tinggi dia, redha dah dengan benda yang Allah duk bagi? Dulu, kalau bahasa kita dulu, kini dan selamanya kena redha kan? Ha. Soalan dia, manusia ni redha dah dengan benda yang Allah bagi, telah bagi, sedang bagi dan akan bagi? Madhi mudhari' amar. Madhi maknanya benda yang Allah telah bagi, mudhari' benda yang Allah duk bagi, amar benda yang Allah perintahkan, yang Allah nak bagi, dia suruh buat, dia bagi. Jadi persoalan dia, hamba yang kata hamba ni, dia senang hati dah, dia suka dah, dia redha dah dengan benda yang Allah telah beri? Ini soalan ni duduk kat hamba lah kan. Di sebalik sifat dia Ar-Rahmanur Rahim, duduk baca selalu ni. Berapa kali baca tuan-tuan? 17. Campur sunat 34. Baca Fatihah kan, solat fardu campur sunat 34, 33, 34. Ikutlah solat sunat tu berapa kita buat. Tapi hak fardu 17. 17 kali baca Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Menunjukkan bahawa sifat Allah tu pemurah dan penyayang. Pemurah dia bagi, dia dah bagi. Jadi tuan-tuan, bila Allah duk bagi, 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 duk bagi, bagi, bagi ni, hamba ni suka nak, senang hati dah dengan apa yang dia beri. Dan tuan-tuan yang muslimin, pemberian Allah Ta'ala ni pula dia dua bagi kan. Dia kata pemberian Allah Ta'ala tu dua bagi, dua bagi dia. Dia bagi hak elok dan dia bagi hak tak elok. Apa yang elok? Yang elok dia panggil ni'mah. Yang tak elok dia panggil niqmah. Dua perkataan. Kalau tuan-tuan tulis balik nak, tulis balik dalam jalan jawi, nun ain mim ta ni'mah, ni'man. Nun ain mim ta ni'mah atau ni'matun, ni'mat. Yang kedua dibaca dengan qaf, ganti ain, ain buang ganti qaf, niqmah. Ni'mah, niqmah. Tukar bang, tukar huruf ain dengan qaf, qaf dengan ain, tukar. Baik, ni'mah, ni'mat, kita tahulah pemberian Allah berupa keseronokan. Sedangkan niqmah, pemberian Allah berupa satu kesedihan, kesusahan, kepayahan. Itu dia panggil niqmah. Ataupun kita bahasakan kata niqmah ini ialah bala. Macam duk apa duk ada hari ini ni. Sampai hari ini semayang jemaat pun kata kena nak batal wah semayang jemaat ni. Betul tak? Pasal apa? Pasal virus ni. Kan ittifaq lah, ikut lah. Tapi setakat lah ni, banyak negeri yang tetap juga solat Jumaat. Cuma dikatakan ada satu dua negeri lah yang kata nak nak batal solat Jumaat. Sebab apa? Sebab penyakit. Ha, itu ittifaq ulama, kita tak reti. Kita ikut daripada suruh, daripada suruh apa, tak solat Jumaat, tak solat Jumaat lah kita. Tapi hati kita kata nak, kami nak bayang juga.
Kan ikutlah kan, ikut. Dan tuan nak teruskan, maka virus ataupun apa yang duk jadi ni, dia merupakan ni'mah ataupun bala. Maka kita faham dulu, kita faham. Sama ada ni'mat atau niqmah, kedua-duanya pemberian Allah. Kedua Allah bagi. Dulu Allah bagi. Tapi tuan-tuan nak terima ni, nak terima ni. Nak terima kata niqmah itu ni'mat, bala tu ni'mat ke tak? Nak terima lagi mana? Tuan-tuan nak terima lagi mana tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, nak terima bala ni sebagai bala ke bala ni sebagai ni'mat? Kalau ikut logik tak mau terima lah kan? Ikut logik tak mau terima lah bala ni buat apa? Tapi tuan-tuan, dengan bala ni, dengan bala yang ada pada virus yang kita virus corona, virus COVID-19 ni, baru kita tahu bahawa nikmat dia ada. Apa nikmatnya? Bila KKM, Kementerian Kesihatan atau WHO kan, apa ni, satu agensi kesihatan dunia atau satu badan kesihatan dunia dengan KKM, dengan Kementerian Kesihatan kita bagi tahu apa? Rupanya orang yang dua ambil wudu, basuh tangan, basuh muka, basuh hidung ni payah kena. Bala nak? Bala. Tapi nikmat ke siapa tuan? Nikmat pada orang solat. Bila depa declare, bila depa habaq kata orang-orang yang rajin ambil wudu, orang yang rajin basuh muka, basuh hidung, tangan ni payah kena. Ni'mat tak? Bala ke siapa? Ni'mat ke siapa? Maka ni'mat ke orang Islam. Apa ni'mat dia? Bertambah yakin bahawa Islam ni benar. Bertambah yakin kita bahawa Islam ni betul. Dulu ni, pelecek apa, semayang apa, tak mau semayang apa kan. Dan apa buat semayang ni, buat habis masa apa semua kan. Main jemaat habis masa. Ya. Kau Kedah ke tak lah, Pulau Pinang je dia gitu. Kau Kedah tak ada lagi lah, Pulau Pinang gitu. Ada kelang-kelang yang kena apa, yang supervisor dia bangsa asing tekan pengurusan suruh batalkan semayang jemaah ni, jangan bagi apa staff di pergi semayang banyak sangat pasal produktiviti kerja ni kurang sebab tak kerja semayang sangat. Peleceh, peleceh agama, peleceh Islam, orang semayang kena peleceh. Bila jadi dia kutu tuan-tuan, bila jadinya coronavirus COVID-19 ni, baru orang tahu bahawa wuduk tu betul. Makna tu tuan Allah sekalian, maknanya apa dia? Maknanya nikmah bala tu dia jadi apa sebenarnya? Tuan-tuan nak terima bala ni sebagai apa? Bala sebagai bala atau bala sebagai ni'mat? Sebab tu kita ulang balik, Allah dia bagi tak bagi saja. Semua dia buat tak sia-sia. Kalau tuan-tuan tengok balik pada muka surat 75 surah Ali Imran ayat 191 sebelah kanan baris yang ke-6-7 daripada atas, tuan-tuan kira muka surat 75 surah Ali Imran ayat 190-191. Pada satu ayat Allah kata apa? Lepas Allah kata lillahi ma fis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Begitu. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بدو يعني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ali Imran 191 muka surat 75 kira ku atas baris ku atas 1 2 3 4 5 6. Allah nak abang apa ayat ni tuan? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Masjid kau ya Allah,
tidaklah kau jadikan apa semua benda ni sia-sia. Ni tauhid lah, tauhid. Subhana, subhanallah, subhanak. Subhanaka ni kalau mengaji nahwu dia panggil sirah mubalaghah. Perkataan yang menunjuk pada melampaunya benda itu. Contohnya subhanallah ni tasbih Allah, Allah suci ni sampai melampau-lampau, sampai tak boleh kata dah. Mana sifat kemuliaan Allah ni melampau-lampau maknanya. Melebih-lebih. Itu dia panggil sifat-sifat atau sirah mubalaghah. Subhana daripada sabbaha, sabaha, sabbaha, yusabbihu tasbihan subhana. Dia punya tasrifat dia ataupun dia punya saraf dia. Baik, subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kau ciptakan apa saja, semuanya itu sia-sia, tak ada guna. Semua ada guna belaka. Jadi kita tauhid kita dengan Allah nak terima. Terima apa semua daripada Allah, baik belaka, tak ada yang tak elok eh. Hatta elok tu cuma orang yang tak kenal Tuhan. Tapi kalau orang yang kenal Allah, dia kata semua baik belaka. Maka kita dapat balik. Ah, bila mai penyakit lagu ni barulah nak kata Islam tu betul. Yang kedua, dulu ni condemn semua, orang pakai tudung, orang pakai purdah-purdah ni semua. Dia memang COVID-19 ni pakai tutup habis. Muka mau tutup, kepala mau tutup habis semua, macam orang Islam dah. Dulu kau oh, tak boleh, kita kena apa ni, kita kena freedom, woman freedom, apa dia, kebebasan wanita, tak boleh pakai tudung semua, main leceh semua ni. Mela ni hampa tutup awal daripada kami lagi. Maka ni'mat itu menjadi ni'mah dan ni'mah menjadi ni'mah. Ya tak? Hari ini disebabkan tuan-tuan, disebabkan apa ni, coronavirus ni, ramai orang kafir belajar ambil wudu. Pasal apa? Pasal dia pergi tengok orang Islam ramai tak kena. Diceritakan, dikhabarkan di Wuhan tu sendiri, di tempat negeri Cina yang berlakunya wabak ni, orang Islam tak kena. Baru tahu nikmah itu nikmat rupanya. Baru kita sendiri pun tahu rupanya wuduk ni hebat. Kita dah main wuduk, tak ambil wuduk tak apa eh? Tak ambil wuduk tak apa. Tuan-tuan dan muslimin, satu amalan yang diberikan oleh ulama-ulama, wali-wali. Tuan-tuan biasa tak? Atau biasakan diri masuk bilik ayam, qadha hajat, lepas tu ambil wudu tak? Tuan-tuan biasa apa itu tak? Maksudnya kita masuk tanda eh? Qadha hajat, buang air kecil atau air besar, basuh-basuh semua, selesai basuhan, istinja, lepas tu ambil wudu tak? Ambil wudu tak? Ada ambil, ada jarang ambil. Tapi wali-wali Allah kata apa? Kalau hamba ambil masuk bilik ayam, qadha hajat, nak keluar bilik ayam, jangan lupa ambil wudu. Kerana itu amalan para wali Allah Subhanahu wa taala, bersih. Dan amalan para wali Allah yang membersihkan zahir dan batin. Amalannya. Banyak wali-wali Allah gitu, dia takkan lekang dengan wudu ni tuan. Dia takkan lekang. Abi hambi. Sama kita ayat banyak Allah kan. Sama kita ayat banyak Allah dalam masalah. Ambil-ambil. Sebab wudu itu pembuka pintu syurga. Wudu itu pembuka pintu makrifat. Wudu itu pembuka pintu kebahagiaan di dunia wal akhirah. Pasal apa? Pasal wudu ni hebat tuan-tuan. So, jangan lupa nah, dalil kita bagi. Kita kata solat itu utama. Solat itu benda utama. Solat benda yang tertinggi pada Allah. Tapi tuan-tuan, kalau tak ada wuduk, solat pun tak sah. Nak abang kata siapa besar? Wuduk besar kan sembahyang besar? Sembahyang besar. Tapi sembahyang yang besar itu pun jadi tak sah. Kalau tak ada satu benda yang kecil, yang kita perkecilkan. Kita main-main yang wuduk ni. Padahal dia benda utama. Tak ada wuduk, tawaf tak sah. Tak ada wuduk, sembahyang tak sah. Tak ada wuduk, apa benda pun banyak yang tak sah. Sebab tak ada wuduk ni. Jom kita biasakan ambil wuduk.
Qadha hajat, ambil wudu. Qadha hajat, ambil wudu. Karena wudu itu satu benda yang hebat, yang kalau kita dapat rasakan, dia ialah pembuka pintu kenai Allah Subhanahu Wa Taala, buka pintu syariat Allah dan buka pintu kebenaran hakikat kepada sesuatu benar.